Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa hifidhahu Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumikum fid dharain. Amin. Al-Qadimah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadun nabiyyul amin al-mab'uuthu bil akhlaq al-hamidati wal khisal al-hamidah والشمائل الشريفة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وبعض من التهويت التقريبي جدنا بسر نبي كتاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه مرسوك أن سبسر بسر فهمبر عن ديني كبدا فهمبر عن ديني كتا كبدا الله سبحانه وتعالى bagaimana tidak, sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan oleh Allah Taala sebagai pintu utama untuk seseorang hamba itu sampai kepada kenyataan Allah Taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baginda sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebab untuk seseorang itu diampunkan dosanya oleh Allah Taala. Ini sahaja sudah cukup untuk menjadi bukti betapa besarnya kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Rabbul Izzah. Pepatah Melayu ada menyebut tak kenal maka tak cinta. Maka disebabkan itulah para ulama zaman berzaman sentiasa bertungkus lumus menyusun pelbagai tulisan untuk mengenalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini secara terperinci. Ini kerana jika baginda Nabi SAW dikenal oleh umat dengan sebenar-benar pengenalan, maka umat ini pasti akan memandang tinggi serta mengagungkan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebabnya baginda SAW mengarahkan untuk diajarkan kepada anak-anak tentang kecintaan kepada baginda Nabi SAW serta ahli keluarga baginda seperti sabda baginda SAW. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu alaihi salam, adibu awdalakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atul Qur'an, fa inna hamalatul Qur'an fi dhillillahi yawmal qiyamati yawma la dhilla illa dhillu ma'a anbiya'i wa asfiya'i. Maksudnya didiklah anak-anak kalian di atas tiga akhlak. Pertama, mencintai Nabi kalian, dan kedua, mencintai ahli keluarga baginda, dan yang ketiga, membaca atau menghafaz Al-Quran. Sesungguhnya penghafaz Al-Quran itu kelak akan berada di bawah naungan Allah Ta'ala di hari kiamat, hari yang tiada padanya lindungan melainkan perlindungan daripada Allah Ta'ala jua bersama dengan para Nabi dan hamba-hambanya yang terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis tersebut saya terjemahkan wa qira'atil Quran dengan dua, yakni membaca ataupun menghafal Al-Quran itu. Karena biasa di dalam terjemahan yang diletakkan oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu bagi bab berkenaan dengan fadl qira'atil Quran, dan kemudian diletakkan hadis qira'atil Quran, yani man qara'al Quran kada wa kada kada. Bila disebut itu, Imam Nawawi radhiyallahu anhu meletakkan babnya fadl man hafizal Quran. Disebut bermakna para ulama sebahagiannya memahami qira'ah dalam ayat hadis tersebut bermakna dan kerana itu dalam hadis juga wa qira'atul Quran fa inna hamalatul Quran. Jadi seakan jumlah setelahnya itu mentafsirkan makna qira'atul Quran, iaitu bermakna penghafal Al-Quran Al-Karim. Baik, terus. Penghinaan kejahilan terhadap syariat ini berleluasa kerana umat ini tidak dikembalikan kepada tuannya yang utama, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika umat ini diserahkan kepada tuannya, maka sudah tentu umat yang liar akan kembali jinak, yang hatinya keras akan kembali lembut, yang gelap akan disinari cahaya, dan yang buta mata hatinya akan diberikan kesembuhan serta cerih mata hatinya. Ubat utamanya adalah baginda Nabi SAW. Karena Nabi adalah syifa al-qulub. Dalam salawat syifa yang diajarkan oleh para ulama, maka Nabi di masabati syifa, Nabi di tempat Asyifa, namanya begitu. Jadi tidak salah kalau kita katakan bahawa ubat hati bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengubatnya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah pengubatnya majazi, pengubat hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan
mengetahui dan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal tentang baginda Nabi itu adalah ubatnya. Jadi disebabkan itu para ulama terus ubat utamanya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itu para ulama menyusun kitab sirah Asy-Syama'il, Khasa'is, Dalailun Nubuwah, tidak lain tujuannya hanyalah untuk mendekatkan umat ini kepada pengubat hati mereka. Guru saya yang mulia Al-Allamah Syekh Amin Siraj Hafizahullah, yang merupakan murid kepada Al-Allamah Zahid Al-Kawthani rahimahullah, pernah menyebut kepada saya ketika ziarah saya kepada beliau di Turki bahawa kerajaan Turki Utsmaniyah pernah menyediakan gaji khas buat alim yang boleh mengajarkan kitab syifa karangan Al-Imam Qadhi'iyah Al-Yahsuwi rahimahullah ta'ala kepada masyarakat di Turki. Kata beliau, diperuntukkan sedemikian adalah semata-mata untuk mengenalkan serta menambahkan kecintaan umat kepada baginda Nabi SAW. Jika umat ini telah mengenal Nabi, maka mereka akan berusaha menjaga syariat yang dibawa olehnya. Mereka tidak akan mensia-siakannya apatah lagi mencela dan menentangnya. Ya, ini kelebihan kitab Asy-Syifa, dan saya hadir pada waktu tersebut di Turki pada tahun 2013 dan hadir ke majlis Maulana Allamah Syekh Amin Siraj Hafizahullah di Turki. Beliau masih hidup lagi sekarang, umurnya hampir 100 tahun, dan beliau antara murid terakhir bagi Syekh Syekhul Islam Zahid Qalsari rahimahullah ta'ala. Dan saya hadir ke majlis bacaan Sahih Bukhari beliau, dan juga bacaan kitab Asy-Syifa Qadhi'iyah di sebelah mimbar Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan dia sebutkan cerita ini ketika kami bersama dengan beliau dalam bilik tempat beliau berehat. Dan perkara ini sangat memberi kesan pada diri kita, dan insyaAllah moga-moga kita dapat melaksanakan majlis Asy-Syifa nanti insyaAllah di waktu ini. Amin. InsyaAllah. Baik, terus. Mengambil sunnah para ulama terdahulu, maka saya yang tak betul kalau tuan-tuan semua balik ke tanah air nanti, bila dah boleh dah mampu untuk berhadapan dengan masyarakat, kalau nak mula nanti dengan majlis ilmu, mulakan dengan yang berkait dengan Nabi SAW. InsyaAllah akan mengikat hati umat Nabi Muhammad SAW. Terus. Mengambil sunnah para ulama terdahulu, maka saya yang fakir juga turut serta ingin mengambil bahagian untuk berkhidmat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Bekalan saya kurang, ilmu juga pun lompang. Namun bila mana saya mengingati bahawa rahmat Allah itu luas, serta burung kecil yang berkhidmat menitiskan air di atas api yang marak membakar Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil alaihi salam pun diberi rahmat oleh Allah Ta'ala walau kecil khidmatnya, maka bagaimana pula saya yang kecil ini yang ingin turut serta bersama para pemuka ulama dan awliya berkhidmat kepada Sayyidin Nabiya? Adakah khidmat kecil ini tidak akan dipandang olehnya? Keyakinan itu menyebabkan saya mengagahkan diri bagi menggerakkan jari-jari saya yang hina untuk menulis tentang susuk tubuh yang mulia. Tulisan syama'il berbentuk manzumah atau syair, sepanjang pengetahuan saya yang terbatas adalah sangat kurang dikarang oleh para ilmuwan Islam khususnya di dalam bahasa Melayu. Terdapat tulisan sirah dan bentuk puisi seperti Al-Amin, riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh sastrawan negara Datuk Seri Abdul Samad bin Muhammad Said, atau lebih dikenali dengan A. Samad Said, lahir pada tahun 1935, namun secara khusus berkenaan Syama'il atau kepribadian baginda Nabi SAW, saya kira tidak pernah dikarang dalam bentuk mazmumah oleh ilmuwan Melayu. Ya, ini saya tersilap. Setelah saya karang ini, ada seorang sahabat saya daripada Terengganu maklumkan kepada saya, punya ada dalam sejarah Melayu pernah dikarang tentang kitab dalam bentuk mazmumah, iaitu karangan Tokku Tuan Besar. Tokku Tuan Besar ayah kepada Tokku Palu. Yang ini maknanya lebih kurang 150 tahun yang lalu pernah dikarang dalam bentuk syair bahasa Melayu dengan bahar basit berkenaan dengan baginda Nabi SAW. Cuma syair Tokku Palu masih lagi maktutah. Masih maktutah, dan kemudian jumlahnya besar, 1,000 bait. Dan bercampur antara dua, gabungan antara Syama'il dengan Dalail, Dalailun Nubuwah. Jadi saya tak tahu waktu itu. Rupanya perkara tersebut dimaklumkan ketika haul Tokku Palu oleh
cucu beliau, iaitu Dr. Ibrahim Al-Idrus. Dr. Ibrahim Al-Idrus. Kalau tak salah saya di apa ni hal tersebut. Jadi saya pun tarik balik. Saya pun bagi tahu, kata saya pun dah sebut di atas sepanjang kata kurang di kalam. Jadi dalam bentuk manzumah, bentuk bahasa Melayu, sekadar pengetahuan saya tak ada. Jadi cucu beliau yang maklumkan tadi ini, jadi kawan saya maklum, dan cucu beliau Dr. Ibrahim pun ada komen juga dalam Facebook saya. Dia pun ucap terima kasih banyak, dan kemudian dia kata memang ada, cuma tak dikeluarkan lagi. Jadi saya pun beritahu, kata kena keluarkan, kerana benda ni benda sejarah. Jadi jatuhlah tempat nombor dua lah kitab saya ni. Dan tidak ada lagi dalam sejarah melainkan setelah kitab beliau diketahui, kitab ini saja yang dalam bentuk maklumat. Moga-moga nombor dua lah, tak jatuh lah nombor empat, nombor tujuh, nombor lapan, nombor lain. Kerana itu tak masuk ke bawah. Jadi waktu setelah siap ini, utusan berita harian, berita harian datang ke rumah saya, maklum apa ni nak, daripada berita harian ibu pejabat di Alusta datang ke rumah di Tebu untuk temu ramah berkenaan dengan kitab ni. Kemudian keluar dalam berita harian yang minggu tu berkenaan, bukan minggu tu, minggu selepas tu, berkenaan dengan Nabi SAW. Kebetulan waktu tu dekat dengan Maulid, tak keluar pun berkenaan kitab ni. Orang saya kata meramah pasal kitab saya. Lepas tu dia ambil hak isi yang saya cakap, berkeluar satu. Rupanya keluar dua minggu, dua kali berturut-turut keluar berkenaan dengan apa ni, yang pertama yang saya cakap, yang kedua keluar berkenaan dengan Asy-Syamil, Fiqhul Ustaz Syama'il, dua satu muka surat. Dan tu semua saya simpan lah, dan dia buat frame untuk diri pribadi saya sendiri untuk tengok. Dan kemudian datang perasaan sombong bawa. Dan saya sama tengok, kata ni ada sejarah lah yang di hasil kitab ni setelah siap, kemudian ditemuramah dan kemudian diletakkan dalam akhbar Melayu pada tahun pada selepas saya siap kitab. Baik. Kemudian jadi ni kitab ni yang saya karang ni tak banyak baik. Dan nanti kita akan sebut berapa baik. Lebih kurang 240 lebih baik. 240. Mohon. 242 baik. Dan dalam Bahar Rajas. Mustafailun, Mustafailun, Mustafailun. Manakala Tokku Tuan Besar tulis dalam Bahar Basi, seperti Burdah Al-Imam Al-Busiri. Bacaannya seperti Burdah Al-Imam Al-Busiri. Saya rekam satu lagi, iaitu kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manzumah, cuma tidak siap. Saya rekam dalam bagi kita diambil daripada kitab ini, Muhammad Insan Kamil. Pada kitab Syekh Muhammad Alawi Maliki, saya rekam sebuah kitab juga berkenaan dengan syair juga berkenaan dengan Nabi kita Muhammad, tapi dalam Bahar Basir. Bahar seperti Burdah Al-Imam Al-Busiri, cuma tak siap. Baik, terus. Moga-moga tulisan ini menjadi pengorak langkah kepada lahirnya karya-karya yang menyenangkan umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengarang manzumah yang saya namakan Syekh Asy-Syamil fi Qirasati Syama'il ini bermula 19 Zulhijjah 1439 Hijriah bersama 1 September 2018 dan tamat tulisan sebanyak 242 rangkap ini pada 23 Zulhijjah 1439 bersama 5 September 2018. Saya karang ini pada selama 5 hari. Dan saya karang 5 hari berturut-turut. Setelah keluar bersama dengan para pelajar Madrasah Ruwak Jawi ke Abu Rabi, ke Subhi Kabir. Nak pergi ke Subhi Kabir, nak bawa tapi tak. Ini cerita tak ada lagi tak lah. Tak perlu cerita pun Subhi Kabir pun. Ini cerita mempunyai musyafah. Jadi sampai di Subhi Kabir, Subhi Kabir tutup. Sebab masa tu ayah haji. Tak silap saya lah. Bila tutup, terpaksa dah bawa ke satu tempat lain. Nama yang tayyib, yang tidak tayyib. Dekat Amput. Dan pelajar pun semua puji-puji yang dipanggil, yang mempunyai apa, hanya sekadar untuk melepaskan lelah sajalah. Sebab mereka nak tokok daging tu teruk. Daging yang liat dan tak senang. Masa dalam majlis tunggu tu, saya bawa kitab ini. Saya bawa kitab Syekh Muhammad Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullah.
kitab tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku baca tu saya kata kitab macam ni tebal. Dan saya dah baca Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 15 ke 20 kali khataman. Sama ada dibaca dengan masyayikh ataupun didaurahkan dibaca kepada para penuntut ilmu ataupun saya baca sendiri. Jadi gabungan semua tu hampir 20 kali mengkhatamkan Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mengkhatamkan dengan banyak tersebut, saya rasa perlu ada madkhal bagi Syama'il, iaitu kitab yang menjadi permulaan yang boleh dibaca oleh para pencinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai permulaan sebelum mereka masuk kepada Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum baca kitab Syama'il, kena ada madkhal dulu. Madkhal ni memberikan panduan bagaimana membaca Syama'il dan bagaimana memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bab tersebut. Ini kepentingan madkhal. Jadi saya pun mula nak karang madkhal dalam bentuk nasar. Tapi waktu dalam bas nak balik itu ke rumah dalam satu pagi lebih kurang, saya cuba tengok tulis dalam bentuk manzumah. Dan alhamdulillah lisan dan kalam tadi sari, saya tak dengar kalam pun, saya tulis dengan hasil tulis. Sampailah ke rumah pun masih lagi boleh lagi tulis. Kemudian malam tu tak tidur, terus tulis lagi. Esoknya terus tulis lagi. Dan kemudian berterusan dan sambung. Sila, ustaz, ada tempat kosong ni? Ada kat luar. Tak ada lah, tempat kosong. Ada tempat kosong, kena naik atas. Kena naik atas, kalau tak ada tempat kosong, naik atas. Jadi alhamdulillah siap dalam tempoh 5 hari kitab tersebut, kitab yang ada di depan mata kita ni. Dan kemudian saya mensyarahkan kitab ni pula, diletakkan takliqat di bawah selama sebulan. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Terus tunjukkan. Rujukan asal yang saya gunakan kebanyakannya adalah daripada Asy-Syama'il Nabi, karangan Al-Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad Ibn Sawrat Al-Tirmizi rahimahullah. Wasail al-usul ila Syama'il. Ini nama bagi kitab apa ni? Syama'il yang tepatnya Syama'ilun Nabi. Nah. Syama'ilun Nabi itu kitab yang namanya tepat bagi kitab Syama'il Muhammadiyah. Memang kita kenal Syama'il Muhammadiyah, Al-Muhammadiyah. Yang tepatnya nama kitab Syama'il Muhammadiyah adalah Syama'ilun Nabi. Terus wasail al-usul ila syama'il rasul karangan al-imam Yusuf An-Nabhani rahimahullah, dan asy-syifa bi ta'rif huquqi Mustafa karangan al-imam Qadhi'iyah Al-Yahsubi rahimahullah. Juga saya terhutang budi dengan guru saya yang mulia al-allamah al-jarrah asy-syekhul doktor Yusri Rushdi Said Jabal Al-Hasani rahimahullah ta'ala, yang telah mengenalkan saya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terperinci sepanjang pengajian kitab Asy-Syama'il bersama beliau pada tahun 2009 sehingga 2010, yang mana saya sebagai mukri tukang baca bagi kitab tersebut di hadapan beliau bersama sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Juzaidi Johan Hafizahullah. Saya belajar kitab ni dengan Syekh Yusri Hafizahullah, dan beliau adalah Syekhul Fattah bagi saya tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian mingguan setiap hari Jumaat yang saya tukang bacanya. Kemudian berterusan dengan digabung dengan Ustaz Yuzaili. Kemudian Ustaz Yuzaili balik, saya teruskan bacaan. Sampailah khatam kitab tersebut. Dan sepanjang pengetahuan saya, ini kitab yang saya hadir dengan Syekh Yusri tanpa inqita', tanpa terputus sepanjang majlis pengajian tersebut selama 2009-2010. Alhamdulillah, dan hasil daripada pengajian tersebut lah bermula kehidupan saya dengan Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus. Berkat pengajian tersebut menyebabkan hati saya sangat terikat dengan kitab Syama'ilun Nabi karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullah, sehingga setakat mukadimah ini ditulis, saya telah mengkhatamkan bacaan kitab ini sama ada belajar, mengajar serta daurah sebanyak hampir 20 kali. Ini merupakan nikmat yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada diri yang fakir ini. Saya telah mendengar kitab Syama'ilun 20 kali ini sikitlah. Kalau baca kitab Minanul Kubra Al-Imam Abu Wahab Sya'rani radhiyallahu an, beliau menceritakan kata Fathul Aziz bi Syarhil Wajiz dikhatamkan oleh beliau sebanyak 108 kali kalau tak salah saya. Fathul Aziz bi Syarhil Wajiz lebih kurang 23 jilid. Kalau yang cetakan sekarang, cetakan sekarang 23 jilid, dikhatamkan oleh beliau 100 kali lebih. Itu tak kira kitab-kitab lain lagi.
kitab Majmu' Al-Imam An-Nawawi beberapa puluh kali dia khatam. Kitab-kitab besar yang lain yang dia khatam oleh beliau, ajib. Nah, khataman-khataman para ulama. Jadi 20 kali sikit sangat kalau dibandingkan dengan bacaan dan juga khataman para ulama yang terdahulu. Ada ulama yang mengkhatamkan Bukhari sahaja sampai puluhan kali. Mengkhatamkan bacaan Sahih Bukhari puluhan kali. Dan nikmat mengkhatamkan kitab daripada awal kulit sampai ke akhir kulit itu adalah nikmat yang Allah Taala bagi dan patut untuk disyukuri. Terus. Saya telah mendengar kitab Asy-Syama'ilun Nabi karangan Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah di hadapan beberapa orang guru. Syekhuna Al-Allamatul Jarrah Dr. Yusri Rushdi Said Ibn Hasan Al-Hasani hafizahullah. Keseluruhan saya dengar Syama'il pada awal sampai habis di depan Syekh Yusri Rushdi Said Jabr Al-Hasani. Terus. Syekhuna Al-Allamatul Mu'ammar Mu'awad Awad Ibrahim rahimahullah. Saya telah terlepas 20 hadis yang pertama daripada kitab tersebut karena tersesat jalan nak pergi ke rumah beliau. Jadi tersesat, saya pergi awal tapi tersesat, lewat jumpa rumah dia. Dan akhirnya sampai di rumah, mereka dah baca 20 hadis yang pertama. Bila diminta ulang balik, ada seorang yang hadir bersama dengan kami itu, seorang syekh daripada Britain. Dia nak tolonglah saya ni. Habis dah baca kitab, dia nak ulang balik, tapi syekh dah tak larat. Umur syekh pada waktu ni 100 tahun lebih. Syekh dah wafat. Dia digelar sebagai Al-Azhari yang paling tua di dalam dunia pada waktu itu. Pada waktu itu. Syekh Mu'awad Awad. Syekh Mu'awad Awad Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Rumah beliau di Matariyah. Matariyah di dekat dengan jalan ke Heliopolis. Terus. Syekhuna Al-Allamatul Muslim Abdul Wakil Al-Hashimi hafizahullah. Syekhuna Al-Allamatul Muhaddis. Saya juga dengar daripada Syekh Abdul Wakil beberapa kitab hadis Sahih Bukhari kamilan, Sunan Tirmizi kamilan, Sunan Ibnu Majah kamilan, dan juga Muwatta Imam Malik kamilan di depan Syekh Abdul Wakil Al-Hashimi hafizahullah ta'ala. Sahih Bukhari saya dengar dengan beliau di Kuwait pada awal sampai habis, saya dan Ustaz Zaki. Kemudian Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan juga Muwatta Imam Malik dan Syama'il saya bersama dengan Syekh Ahmad Mamluh ahli majlis Fathul Misal, guru saya yang mulia, dan juga Syekh Mu'awad Mangkush. Syekh Mu'awad Mangkush juga ulama besar dari Al-Azhar Al-Sharif, ulama sufi yang besar pun hadir bersama kami. 5 orang yang hadir dalam majlis tersebut yang mendengar kita-kita tadi di depan Syekh Abdul Wakil Al-Hashim. Terus, Syekhuna. Syekhuna Al-Allamatul Muhaddis Profesor Dr. Ahmad Omar Hashim hafizahullah. Syekhuna Al-Allamatul Muhaddis Profesor Dr. Ismail Iftar rahimahullah. Hak rahimahullah semua dah meninggal. Hafizahullah masih hidup. Syekhuna Al-Allamatul Muhaddis Profesor Dr. Ahmad Ma'bad hafizahullah. Tiga orang syekh yang besar ini dan ketiga-tiga mereka ni ahli hayah kibar ulama Al-Azhar Al-Sharif, dan mereka melaksanakan majlis tersebut di Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Cuma saya terlepas 100 hadis yang terakhir. Pada waktu itu ada mau'id dengan Syekh Jamal Faruk dan saya terpaksa bergegas ke rumah Syekh Jamal pada waktu itu. Jadi terlepas 100 hadis. Jadi dengan mu'zam lah 100 hadis terlepas. Terus. Yang ke-7, Syekhul Al-Allamatul Muhaddis Nabil Ibn Hashim Al-Ghamri Al-Husaydi hafizahullah sebahagiannya. Ya, ini di Negeri Sembilan. Terus. Bukanlah ijazah itu yang dituntut semata-mata, tetapi yang paling penting adalah kefahaman serta bertambah kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Mendengar berulang kali tentang baginda Nabi SAW tidak akan jemu sama sekali. Saya juga merakamkan jutaan terima kasih kepada guru saya, khususnya Syekhuna Al-Allamatul Dr. Yusri Rushdi Said Jabr Al-Hasani hafizahullah, Syekhuna Al-Allamatul Al-Mutafannin Dr. Ahmad Mamduh Sa'ad hafizahullah, serta para guru yang sentiasa mendoakan kebaikan buat saya, juga buat ibu ayah saya serta keluarga yang tercinta, ibu dan ayah mertua serta keluarga yang tercinta, isteri Umi Kanthum binti Rambi, dan anak-anak saya Muhammad Abu Nur, Nur Aisyah Siddiqah dan Maryam Safiyah, yang sentiasa berada di sisi dalam susah dan senang. Maryam Safiyah sebelum kitab ni siap dia tak ada lagi, tapi syarah ni siap dia ada lah. Jadi nama dia masuk saya. Masa kitab ni siap dia tak ada lagi. Dia lahir 22 hari bulan September
kitab ini saya siap digarang 5 September. Dia lahir 22 September. Jadi tahun-tahun yang sama, tahun 2018 dia tak lahir lagi. Cuma syarahan ni siap dan mukadimah ni ditulis, dia dah ada waktu tu sebelum. Nah, sebab saya karang ni pada 28 Muharram, iaitu 8 hari bulan 10. Dia lahir 22 hari bulan 9. Maka nama dia pun masuk sekali. Walaupun dalam pasport nama dia Maryam saja, tapi sebab saya dah bercita-cita nak letak nama dia Sofia, dan Syekh Abdul Wakil letakkan namanya Maryam, digabung dua-dua sekali, Maryam Sofia. Tapi dalam pasport tulis Maryam, sebab orang Mesir tak ada tulis dua nama. Saya bertanya dekat bahagian nama tu, saya kata nak tanya satu boleh tak? Dia kata tak boleh. Arak tu kata dah, memang tak boleh. Weh, tak tanya lagi, tak tahu dah, anak buku dua nama. Dia, memang tak boleh. Tak tanya lagi dia dah, wali-wali semua. Tak wali apa, semua orang Melayu macam tu. Kalau nak pergi memang nak buku nak dua nama. Dia kata dah, nama kena satu saja. Pilih nak satu, nak Sofia ke nak Maria. Jadi saya kata ambil yang Syekh pilih lah. Tapi tetap panggil dia, kalau kata dipanggil depan orang, saya akan panggil dia Maryam Sofia. Untuk ingat nama yang saya nak letak nama pada dia. Cuma waktu dia nak lahir, lahir waktu ketika majlis sama. Waktu tu tak silap saya dalam Sunan Tirmizi ataupun Sunan Ibnu Majah. Jadi saya duduk, oh, ya Allah janganlah bagi Maryam ni apa ni keluar daripada perut mak dia waktu saya tengah duduk sama. Nanti sebab akan terputus. Isteri saya call waktu ketika tu. Saya terpaksa putus dalam majlis. Alhamdulillah, majlis kami setiap hari mula pukul 10 pagi sampai pukul 8 ataupun 9 malam. Pada pukul 8.30 lebih kurang waktu tu, dah habis lah, dah baca kitab. Saya datang ke rumah, isteri telefon bagi tahu kata apa ni, dah turun tanda. Terus saya pergi ambil dia, bawa pergi ke hospital. Lebih kurang dalam setengah jam ke 45 minit, lahir Maryam. Dan Syekh dah pesan lah, kata kalau dapat anak perempuan, letak nama Maryam. Yang ni yang ditanya oleh Syekh Ahmad Bangdoh kepada Syekh Abdul Wakil Hashimi. Kata Syekh Abdul Wakil ni, Syekh Muhammad ni, Syekh Abdul Wakil panggil saya Imam Soekarno. Jadi saya orang Indonesia. Saya kata saya bukan orang Indonesia, saya orang Malaysia, tak apalah, senang panggil Imam Soekarno. Sampai lah dia panggil saya Imam Soekarno. Pada telefon saya pun, ya Imam Soekarno. Sampai sekarang kalau ditanya kat dia, kenal tak Imam Soekarno? Dia kenal. Tanya Muhammad Nazrul, dia akan, siapa dia Muhammad Nazrul? Dia akan jadi. Tapi kalau sebut Imam Soekarno, dia akan kenal. Jadi dia kata kalau dapat anak perempuan, letak nama Maryam. Dan letakkan nama Maryam. Terus yang sentiasa berada di sisi dalam sesuah dan senang, pihak Kedutaan Besar Malaysia Qahirah, Datuk Jaafar Kusyari serta isteri, Al-Fadhil Ustaz Zakwan Khuzari, Al-Fadhil Ustaz Abdul Muhammad Mahmud, Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam Mat Husin, Al-Fadhil Ustaz Ammar Mustafa, Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar Razak, para pelajar Madrasah Ruah Jawi serta para pencinta dan pendukung Ruah Al-Jawi, para kekanda saya di dalam Liqa'il Ahbab, Al-Fadhil Ustaz Husain. Liqa'il Ahbab tu nama grup WhatsApp tu je. Kerjaan abang. Grup WhatsApp kami ada 4 orang. Seorang dah meninggal. Kami ada 5 orang. Seorang dah meninggal. Ada lagi 3 orang lagi, kekanda-kekanda saya yang orang tua-tua ni, yang semua mereka ni adalah mudir-mudir di Ma'at Tahfiz dan pondok di Malaysia. Terus, siapa mereka ni? Ini 3 orang. Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Zuhair Matis, Ustaz Zuhair Mudir Matis Ma'at Tahfiz Al-Imam Syafi'i, Tok Guru Azra'i dan Saiful. Al-Fadhil Ustaz Yusuf Awang, Ustaz Yusuf Awang rahimahullah ta'ala. Ini saya karang kitab ini, saya bagitahu kepada Ustaz Yusuf Awang, Ustaz Cuk mesti kena tolong qasidah kitab saya. Walaupun suara dia tak sedap, suara dia tak sedap, tapi dia suka qasidah. Jadi saya kata tahun ni saya nak Ustaz Cuk yang qasidah. Dan pada tahun ni lah, waktu daurah pertama saya di Malaysia, masa daurah pertama saya tu lah Ustaz Cuk ni, dia tak sempat, dia nak hadir ke majlis saya pada petang tersebut, tapi dia sakit sangat pada pagi tu. Selepas daurah, selepas kuliah dia di Sungai Petani, dan dia patah balik ke apa ni, rumah beliau. Dan pada petang tersebut beliau dijemput oleh Allah Subhanahu Wataala. Terus juga buat aku nalgan Ustaz Zulkifli Suhaib Suhaimi, mudir Tuan Guru Pondok Sungai Dedak.
terus juga buat akhun al-ghali Ustaz Abdul Hakim Harun yang bertungkus lumus membantu saya menulis semula kitab ini daripada mula sehingga ke akhirnya, serta ahli rumah Abiru Sabil Ustaz Muhammad Jafar. Ya, tukar lagi jalan ni. Saya jalan abang single lagi. Tuh. Ustaz. Tuhiuddin Syukri, Ustaz Muhammad Hazmi Razak, Ustaz Muhammad Adham Umar, Ustaz Muhammad Azamuddin Zainuddin, Ustaz Hafizuddin Dahlan dan Ustaz Muaz Ahmad Syukri. Muaz Ahmad Syukri menjadi ustaz lah. Moga Allah dua yang badannya dengan segala kebaikan dunia dan akhirat. Semoga kita Asyamin ini diberkati oleh Allah Ta'ala dan dia yang ada nama oleh dalam ni kena beli 10 buah. Beda nak hadiah kat adik-adik, nak abang tak nama dia ada. Tu cara teknik lah. Teknik-teknik nak suruh beli banyak. Buah nama dia bang. Jadi dia kena beli konfirm 10-20 buah. Dia balik bagi kat adik-adik tu. Buka engkau sebab ni. Tu besar apa tadi? Besar tol kan? Haa, bukan tol tu. Ada bawah nama tu. Mahal. Baik. Baik ni ceritakan pertama. Terus. Semoga kitab Asy-Syamil ini. Semoga kitab Asy-Syamil ini diberkati oleh Allah Ta'ala dan dijadikan ianya sebagai sebab untuk saya dan para kekasih hati saya mendapat rahmat dan syafaat daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. 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 Sallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Faqir ila'afi Rabbihil Azim Muhammad Nazrul Abdul Nasir Al-Azhari Al-Syafi'i 28 Muharram 1440 Al-Muafiq 8/10/2018 Al-Qahrah Mismul Mahrusah. Tamam. Saya telah ceritakan pada beberapa hari yang lepas, saya telah membaca kitab ini di depan maqam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 100 bait yang pertama lebih kurang lah saya baca di dalam masjid yang lama. Kemudian baki bait saya bercadang nak membaca di depan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika di depan baginda Rasul, saya mohon izin dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar diberi izin untuk saya membaca di depan beliau. Karena Nabi SAW disebut utitu jawami' al-kalim. Nabi diberikan dengan jawami' kalim, dan sebahagian pandangan ulama' makna jawami' kalim adalah diberikan dengan kefahaman pada semua bahasa. Jadi saya pun membaca pada bait yang seterusnya di depan maqam Nabi SAW, dan ma'ruf kalau dibaca berhampiran dengan Rasulullah biasanya akan dihalau. Tak akan dibenarkan berdiri lama di depan Nabi SAW. Jarak saya waktu itu dengan maqam Nabi dengan Kaukab Durri, bahagian lubang yang berbetulan dengan wajah Rasulullah, antara jarak saya dengan tiang Bikor, tiang dalam masjid, dalam ruang tiang. Jadi saya berdiri, dan hai'ah yang waktu itu polis ataupun yang bertanggungjawab untuk berada di depan maqam Nabi waktu itu, yang pakai kutrah merah tu, duduk di depan tu. Dan biasa dia akan halau, dan semua dia akan halau. Dia halau orang-orang yang duduk di depan tu. Berdiri lama pun dia akan duduk sekejap saja pun dia dah halau. Alhamdulillah sepanjang saya duduk, lebih kurang setengah jam, saya duduk berdiri di depan tersebut berbetulan dengan sikit mengibat, tidaklah berbetulan dengan kau tapi duri. Jadi dia macam sini sikit. Jadi mengiring sedikit. Dan di depan saya berbetulan dengan saya tu sahibul utrah yang akan menghalau orang yang duduk di depan. Alhamdulillah sepanjang setengah jam saya berdiri di depan tersebut, dia tidak halau saya. Dia hanya tengok bila dihalau orang lain. MC. Dan sempat saya baca daripada pertengahan tersebut sampai akhir kitab, dan dia tidak halau saya. Malah dibenarkan pula saya di depan Nabi, kemudian di depan maqam Sayyidina Abu Bakar bagi salam, dan Sayyidina Umar bagi salam, kemudian saya patah balik pula kepada Nabi, dan dia tengok dan dia tetap tidak halau. Sampailah saya keluar dan balik pada hari tersebut, kami akan bertolak ke Makkah Al-Mukarramah untuk tunaikan umrah. Dan moga-moga itu menjadi asbab kepada qabul. Amin ya rabbal alamin. Kepada kitab ini, moga-moga lah. Amin ya.